Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita ada di latihannya timnas U23 Indonesia setelah laga semalam ya. Ini kita lagi ada di PTT Academy, di lapangan PTT Academy. Jadi memang setelah pertandingan semalam tim dibagi menjadi dua tim yang bermain, pemain-pemain yang bermain sedang ini. Video biasa. Rekam. Ini media mur. Bola spot. Bolasport.com. Ada tamu di sini, apa? Di sana aja. Lagi ini. Di sini. Luar tahun Indonesia. Indonesia. Kami mantep. Boleh. Ada kosnya. Aduh, ya. Kan boleh tenang. Esal. Boleh nanya bentar, Esal. Interview. Sambil anu Esal, kemarin seperti apa debut? Ya, alhamdulillah. Sebentar aja saya soal kesan debut kemarin seperti apa? Alhamdulillah saya diberi kepercayaan sama pelatih. Ayo. Ini nih nggak ada tempat-tempat kayak co-working space yang ada mejanya bisa ngin. Mana aja di Sevel nggak boleh kan? Main pasang apa? District ya. Ya. Ini di sini. Oke, jadi ini udah selesai latihan timnas pada Sabtu ini setelah pertandingan lawan Malaysia. Jadi tadi dibagi dua ya tim ya, satunya di gym, satunya di lapangan ini, di lapangan PTT Academy. Jadi besok pertandingan kedua timnas Indonesia akan melawan Timor Leste. Mari doakan yang terbaik. Ini lagi jalan, kita nyari shuttle atau nyari makan dulu di dekat sini. Kantor PTT Rayong, klubnya Ryuji. Oke, jadi baru saja menghadiri latihan timnas U23 Indonesia ya, dan baru nulis berita. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa menang. Ini kita lagi ada di ini nih, deket PTT Rayong ya. Jadi tadi Indonesia cuma 10 pemain yang latihan di lapangan akademinya PTT Rayong kan, karena 11 pemain yang utama sedang menjalani recovery setelah bermain-bermain.
dan hanya berlatih di gym bareng Sintayong. Jadi di lapangan tadi nggak ada Sintayong, adanya Coach Nova. Oke, kita mau nyabrang dulu ya, nanti kita sambung lagi di lanjut ke vlog nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Reza. Ini pukul 7 malam. Kita coba ke grup A guys ya, untuk menonton tuan rumah Thailand. Tapi ini bukan di Rayong Provincial Stadium ya, tapi di PTT Stadium. Itu jaraknya kalau dari Rayong Provincial Stadium itu kira-kira 15 kilo. Jadi kita coba, ini saya masih jalan menuju ke PTT Stadium. Ini kawasannya lebih bagus ya daripada di Rayong Provincial Stadium. Karena kayak perumahan elit gitu. Ini memang sangat bagus kayaknya nih. Kita sudah ada beberapa supporter Thailand nampaknya memakai baju biru-biru. Jadi dia dari arah sana nih guys, nggak tahu nih dari arah mana. Nah, mungkin parkirannya di sebelah sana mungkin ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Sudah itu mulai banyak nih Thailand supporter. Mari kita. Ini stadionnya guys. Kita bareng supporter Thailand di belakang sini guys. Jadi saksikan terus, nanti kita coba terus. Kita jalan dulu deh, kita nanti ngiknu. Ya ini tiket booth ya, kita lihat masih ramai sekali. Security checkpoint, sebelum masuk bisa diperiksa dulu. Ini dia tempat parkir bisnya dan tempat pemain masuk. Ntar foto dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini dia betapa megahnya PTT Stadium. Oke, di sini juga bisa terlihat ya, ada juga orang yang banyak berjualan pernak-pernik supporter, ada bendera Thailand, ada pita. Ini PTT Rayong Store, tapi sayangnya tutup ini. Ini official store-nya dari PTT Rayong nih. Kita berhenti dulu deh, kita lihat store dari PTT Rayong. Kalau kalian ingat, dua pemain timnas Indonesia pernah bermain di sini ya, ada Victor Igbonevo dan juga Ryuji Utomo. Victor Igbonevo dan Ryuji Utomo saat ini mereka masih bermain di Liga 1. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat ya, mereka juga pernah bermain di PTT Rayong dulu. Tapi memang berbeda musim, Victor Igbonevo dan juga Ryuji Utomo. Ayo kita lanjutkan dulu melihat-lihat PTT Rayong. Makanan nih.
Oh ini mah pasar makanan ya. Mau makanan-makanan dari sini. Telur. Wow. Berbeda sekali dengan yang di Rayong Provincial Stadium ya. Di sini ramai. Oh, ini dia bisa ber. Oke, kita berkeliling. Foto dulu, guys. PTC Academy. Ya. Lanjut ya, kita coba muter dulu. Ini stadionnya tuh kayaknya ini rongga-rongga ini bisa didudukin ya, tapi nggak tahu nih apa ini tribun atau enggak ya. Oh ini toilet di sisi mana ya ini ya, pojok lah pokoknya. Ya, jadi ini sedang di tribun medianya PTT Stadium ya guys ya. Tadi kita sudah melihat beberapa point of view dari sini. Pertandingan Thailand versus Brunei di grup A. Jadi kita nanti mungkin nggak sampai selesai, tapi kita yang penting bisa melihat dulu seberapa baiknya, maksudnya seberapa kita lihat permainan Thailand nanti ya. Mungkin sampai babak pertama doang.